Berarti Kak Ogi jarang latihan yang saya latih ini. Berarti kakak harus ulang-ulang. Iya. Padahal minggu lalu udah saya bilang kan, minggu lalu saya bilang, Kak, tolong diulangi. Siap, siap. Iya. Berarti nggak diulangi. Di latihan yuk. Jadi gue pengen ngajak lu untuk latihan. Sekarang di Enzo's Basketball Court, gue mengajak kembali yaitu Coach Ricky. Siap. Coach, gimana? Coach? Sehat ya. Jadi kali ini gue kenapa mengajak Coach Ricky lagi juga, salah satunya adalah karena gue hari ini sama ponakan gue sini, Kak. Nih, Chef Kak. Halo, tuh. Jadi kakak tuh sekarang 16 tahun ya, Kak? Iya. 16 tahun. Sebenarnya Coach Ricky yang ngelatihnya umur-umur segini nih. Iya. Ya, termasuk yang senior-senior pasti. Nah, jadi gue pengen gue memponakan gue kembali dilatih sama Coach Ricky, apapun lah yang selalu diajarin masalah basic dan lain-lain ya, Coach. Siap ya. Jadi sekarang kita ngapain dulu, Coach? Pemanasan dulu. Coach, biasanya beda nggak sih sebenarnya kayak gue sama yang anak umur 16, latihannya sebenarnya beda atau sama sih? Sama aja sih. Bisa aja sama. Bisa. Enggak harus. Kalau beda itu pas di saat skillnya berbeda. Nah, itu kadang saya bedain gerakannya. Oke. Okay. Jadi misalkan yang satu gerakannya boleh ditahan, yang satu enggak. Ini karena Coach Ricky enggak tahu, nanti setelah ngelihat kakak, Chef Kak kan panggilannya kakak. Pas ngelihat kakak ngelihat gua masih gini. Oh iya deh, harus dibedain karena skillnya beda. Gua kayaknya di bawah. Tapi kalau private itu yang penting detail aja sih. Iya. Dia tahu gerakannya, dia tahu dasarnya. Jadi buat naikin progress skillnya lebih gampang gitu loh. Dibanding latihan grup ya. Kalau latihan grup kadang susah mantau. Jadi kalau ulang, kasihan yang nunggu yang di belakang. Iya, tapi kalau cuman berdua sendiri ulang ya, nggak makan waktu gitu loh. Iya. Malah akan membuat lebih baik lagi karena repetisi yang banyak, pengulangan yang banyak, disertai dengan gerakan yang bagus akan membuat skill itu terbentuk dengan lebih baik lagi. Gitu. Oke. Okay. 5 tinggi 5. Rendah 5, terus tinggi 5. Rendah 5, tinggi lagi 5. Semahu ya tingginya. Oke. Okay. Lakukan 5 kali pengulangan. Berarti rendah 5, tinggi 5, 1. Rendah 5, tinggi 5, 2. 5 kali begitu. Go. Tujuannya saya begitu biar lebih fokus nggak lihat bola, jadi bisa ngelihat depan. Sama sewaktu bertanding kita harus lihat teman kan, oh kapan waktu passing, coba kalau kita lihat bawah begitu lihat udah dijagain orang. Iya, itu tujuannya. Sekarang dribble rendah, itu gerakan kaki ya, 1 2 nih kayak gini, pelan rendah. Ini tujuannya apa sih? Nanti gerakan kaki kita lebih banyak begini lebih bagus nanti gerakan goyangannya. Tuh, hitung aja 10 kali ya. 1 2 sambil lihat depan ya. 4 lihat depan, jangan lihat bawah. Terus lihat depan. Terus dribble rendah terus, bagus terus ini pertahanin. Hesi. Ini crossover Hesi ya, namanya Hesi. Lihat kaki saya gerakannya. 1 2 crossover, lihat cara lompat. Gini. Ya. Gini enak. Ya. Crossover Hesi. Oke, maju lagi sama bounce Hesi. Bounce sekali, power layup. Hesi, ulangi. Gimana? Ya tadi udah bagus. Bounce. Langsung stop, jangan ada dribble lagi. Enggak ada ketukan lagi. Jadi 1 2 crossover. Jangan 1 2 3. Nah, enggak ada. Cuman 1 2 crossover. Oh. 1 2. Hesi. Good. Maju ke depan. Go. 1 Hesi. Good. Bounce. Oke, okay, lumayan. Coba lagi. Om ya. 1 2. 1 2 Hesi. Sip, tangkap. Wah, kalau kanan sih jangan ditanya dah kau.
Stop, koreksi sih. Aduh. Suatu kalau gini ngelompat, nanti jangan begini. Nih, jangan gini. Tuh. Oh, saya maunya dibarengin. Nah, maunya kayak gitu. Oh. Beda gerakannya, lebih berpower dan iya, membuat kita lebih better. Langsung, satu, dua, lompat mundur. Sip. Oke. Okay. Oh, kayak gitu. Bantu lompat mundur, Kak. Good. Easy. Good. Bound. Oke, okay. Lumayan deh. Oke. Okay. Lagi. Ayo, Kak. Hup. Hup. Sip. Sip. Oke, okay. Nanti udah benar. Aduh. Jeder. Coba, coba terakhir di sini. Ya, kita bagusin dulu. Sayang nih gerakan ini enggak bagus. Dengan size segede kamu, kamu gerakan begitu, ketahuan saya minggir. Rusak ditabrak. Sakit mah enggak, luka dalam aja kan? Luka dalam. Oke, kiri ya. Oh, Over easy. Oke. Bounce, over easy. Kanan, bareng gede. Lompatnya bareng kanan. Iya, iya. 1, 2, lompat mundur, sama. 1, 2, lompat mundur. Cross over easy. Good, attack. Bounce. Ya benar, lompat mundur. Jangan ganti tangan, kiri terus. Bounce, lompat mundur, cross over easy. Kanan. Sip, cakep. Belajar coba swing. Lompat mundur, easy. Good. Hop, easy. Good, kanan. Kurang gede. Kurang gede. Coba mereka. Oke, sorry. Gua bisanya banyakan kalau kayak gitu dari kanan mulu. Kelihatan dari kanan lebih lancar dibanding kiri. Ya, jadi kalau lagi bertanding, berarti kalau lagi one-on-one sama KOG, okay, arahin kiri. In and out. Kemarin saya belum ajarin in and out. Sekarang saya pakai in and out. Coba belajar in and out-nya. Kakinya lihat. Kanan kiri. Lihat irama kaki saya. Kanan kiri, kiri. Jangan bergerak kaki kanan. Lihat tumpuan saya. Kanan kiri, kiri. Rendah, protek. Sip, oke. Okay. One, two. One, two. Kurang. You begini. You begini. Kayak enggak gitu. Laka-laka kayak laka. Oh. Sip, lagi kirinya maju. Lagi ngelangkah lagi gini. Potong. Nah. Kanan kiri. Hup. Potong. Nice. Kalau om-om memang galak ya kalau dicolek ya. Good. Oke. Okay. Nice, Kak. Bagus. Good. Oke, Lagi. Ayo, Kak. Mantap. Mantap nih. Nice, Kak. Lebih luas. Oke, okay, lagi. Lebih luas lagi. Bahunya mainin. Good. Wah, kalau deh. Kalau lagi, kanan-kanan spesial. Kurang aja. Good. Bagus. Masih ada ngerem sedikit, coba jangan ngerem. Oke. Ya. Tuh. Ayo, Kak. Mantap. Wih. Sekarang kita tambahin hip switch. In and out, hip switch. Oke, dribble. Ada loncatnya. Kalau udah mulai bagus, bisa. Bisa. Iya. Ini bisa. Bisa. Itu kalau udah mulai bagus. Iya. Tapi kalau belum, ini dulu. Yang penting dua kaki hadap depan. Hop, one dribble.
One. Ah, masih two. Ayo. First layup. Stop, ulangi kak. Mundurnya nggak usah terlalu jauh kak. Oke. One. Sit. Attack. Diam di tempat. Good. Dorong kak. One. Wih, bisa lu. Iya. Dorong. One. Two, bisa. Ketik-ketik. Sit. Attack kak. Tahan apa? Sekarang kita combine in and out hip switch finishing hip switchnya saya combo pakai crossover. Tadi awal udah dapat kan crossover hesit. In and out kakinya tetap selalu ingat kanan kiri masuk ke sini kita hip switch. Ya, saya jauhin dulu. Hip switch sama hip switch crossover. Oh, ada crossovernya. Iya, sekarang kita tambahin crossover. Hip switch crossover, dribble dua kali, bounce, lompat dua, naik. Di sini saya minta nanti cara lompatnya, pas di sini one two, lihat nih cara lompatnya, dibarengin, dibarengin. Tuh, turunnya nanti hadap tanah, putar lagi pinggangnya. Gampang aja, ya. Kanan li ya. Ini enak kak, mantap. Protect, dua kali. Oh. Crossover, hip switch crossover. Oke, okay, mas ini protect dulu. One, wih mantap. Good, jangan kak, jangan buru-buru. Dua kali dribble, one, two, power. One, dua kali. Dribble lagi sekali lagi power. Oke, okay, mas ini. One, dribble lagi sekali lagi. Di sini, pakai kaki kanan. One, two, sip, lompat lagi. Nah, oke, cumi di situ. Oke. Nice, okay. Power layup. Bagus. Wah, bagus. Lompat lagi. Good. Oke. Okay. Dua kali, Kak. Jangan lupa. Iya, iya. Ah, dong. Sip. Oke. Okay. Dua kali, Kak. Jangan lupa. Good. Oke, okay, guys. Stop. Good. 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 Nice, Kak. Good. Berarti Kak Ogi jarang latihan yang saya latih ini. Berarti ya Kakak harus ulang-ulang. Iya. Padahal minggu lalu udah saya bilang kan minggu lalu saya bilang, "Kak, tolong diulangi." Siap. Iya. Berarti enggak diulangi. Iya. Sorry. Next yang ngikutin saya harus latihan. Maksudnya udah di sini, lihat di sini harus latihan sendiri. Benar, ya. Diulangi terus. Hop. Protect. Protect dulu. Jangan lupa protect. Protect. Hip hip. Oke, lompat ya. Dua kali, Kak. Kebiasaan. Aduh. Oke, lebar. Lompat. Nice, Kak. Ini buat gerakan naiknya nih. Jadi buat teman-teman kalau yang suka jelly, kalau anak sekarang bilang ya gak up and under, ya gak. Ini bisa kita combine begitu habis crossover, sini sama dua kali dribble sama. Sekarang kakinya beda. Kakinya sekarang kiri kanan biar kuat. Apa yang ada? Kalau itu saya bisa coach. Bisa ya. Kalau yang tadi susah, kalau kayak gini lihat tuh, Don nih. Oh, iya. Bisa ternyata. Iya kan? Protect dua kali. Oke, okay, good. Nah, kurang pas. Good. Protect dua kali. One, two, good. Rip. Lihat kaki kiri yang di depan, bukan kaki kanan. Kamu harusnya gimana abis crossover? Ulangin dari crossover. Kita benerin. Kanan kiri kanan. Oh, udah bener ya? Ya, itu kiri kanan langsung dong. Kiri kanan langsung lompat. Mungkin orang yang nontonnya coach biasa kadang gini. Gitu aja enggak karena gini, ini kayak kita memperbaiki juga footwork. Ada yang gini, gua main enggak sampai mikirin gitu. Ada sih emang enggak sampai mikirin footwork. Tapi biasanya kalau footworknya benar, lu akan melakukan semua gerakan akan lebih mudah. Kadang ngelihat si Harden, ngelihat siapa, ya. Kayak gampang pada gua nyobain, oh footwork gua salah. Betul. Oke. Yuk, Kak. Kak. Stop.
Protek, dua kali. One, two, nice. One, kiri kanan, nice. Wih, mantap. Oke. Akhirnya bisa juga, ya enggak? Abis ini shooting. Shooting aja, shooting. Shooting, kita shootingnya seperti ini doang. Lihat, maunya gini. Sweet. Kan tadi latihan hip sweet, yeah. Dilancarin. One, hip sweet. Langsung attack kan? Iya. Yeah. Attack, one, two, dribble. Lihat tuh, kiri kanan. Pas masuk, lihat. Protek, kiri kanan. Oke, okay. Set, good, kiri kanan, sip, nice, wih mantap, oke, okay. Good, good, wih mantap, boleh, udah gak apa kan deh, wih, eh cari 5 dah, siapa dulu 5 duluan, siapa dulu 5 duluan, oke, okay. Langsung ya, gas, go, gas, protect, stop, kiri kanan, sip, wih mantap, ayo, gas, stop, good, wih mantap. Kalau ponakan. Nice, Kak. Nice, Coach. Oke. Okay. Udah, Coach. Hari ini cukup lah ya. Oke. Okay. Jadi hari ini apa aja, Coach? Boleh disamperin sedikit? Tadi saya ajarin gerakan untuk dasar gimana kita bisa in and out. Jadi pakai bounce, terus ada heisi, crossover heisi, nahan. Tadi gerakan kaki juga saya udah kasih tahu. Yeah. Itu heisi. Heisi tujuannya apa sih? Nahan sedikit untuk mendapatkan momentum untuk bergerak dengan cepat ke depan. Terus ada hip. Tadi hip switch. Itu udah kita ajarin juga di video sebelumnya. Minggu lalu udah diajarin hip switch. Cuman sekarang lebih detailnya hip switch seperti apa, kakinya seperti apa, kemudian dikombin dengan hip switch crossover tadi. Oke. Okay. Dikombin dengan finishingnya power layup. Iya. Menurut saya sangat penting. Anak sekarang jarang bisa, yang paling bagus itu power. Oke. Okay. Kak, sering lihat Coach Ricky ya kalau ngelatih apa? DBL, ketemu langsung gimana? Galak ya sebenernya? Galak. ngeliat komen-komennya selalu oh, gila ya, menakutkan. Tapi kak, kakak ini pertama kali private ya? Kalau private ya pertama kali ya? Iya. Apa kak, kalau kakak ngerasanya bener gak sih kita kayak diajarin? Iya. Karena kita kadang-kadang kan gak ada ngasih tahu nih bener salahnya ya. Apalagi kadang kalau di klub atau di sekolah tuh, kan begitu banyak nggak bisa merhatiin satu, kalau ini mungkin lebih keperhatiin. Jadi nggak apa, kita jadi tahu footwork yang benar, gimana cara shoot yang benar, dribble yang benar. Tapi ya ini tadi gue udah kena tegur, harus dilatih sendiri ya, diulang-ulang. Iya iya, jadi nggak harus nunggu pelatihnya terus baru latihan, yang nggak akan maju. Menurut saya kalau pemain yang mau berkembang cepat, mau maju ya latihannya lebih rajin dari yang lain. Sip. Oke, okay. Coach Ricky ya, sukses. Thank you kakak, thank you kak. Sip. Thank you. Dadah.